Jauh saja. Wih, mahal sekali. Kalau mama salah masak, rugi ya tepung kanji. Tepung kanji. Iyalah sama cupcake. Ini cupcake cuma di cup. Ini enggak cupcake, tapi cake juga. Samanya itu cuma di cup-cup. Makanya dipanggil cupcake. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan saya di sini Elvira. Ada siapa di situ? Isabella. Nah, teman-teman, kita sekarang lagi ada di BJ. Saya sekarang mau turun dengan Isabella dan hari ini kita ada pakai mikrofon ya. Jadi sekiranya kalian mendengar suara kita agak lebih bagus atau kurang bagus, tolong kalian komen. Jadi nanti saya akan perbaiki, soalnya saya baru aja mencoba pakai mikrofon ini ke belanja ke supermarket. Dan mikrofon ini kurang bagus, teman-teman. Ini kali kedua saya beli mikrofon, tapi hasilnya kurang bagus. Jadi sekiranya kalian juga ada rekomendasi untuk mikrofon, saya pakai handphone ya, recording, jadi iPhone. Dan kalau teman-teman tahu itu jenis mikrofon apa yang kita bisa beli, boleh komen di bawah ya. Jadi kita bisa perbaiki quality daripada video kita gitu, teman-teman. Oke, intinya kita pergi ke supermarket hari ini adalah untuk membeli chicken nugget dan kebutuhan lainnya seperti susu dan barang-barang lain. Dan kita juga ada beberapa kupon di sini. Nanti saya akan tunjukkan kalian. Ambil dulu, sayangku. Ambil dulu kupon yang udah mama gunting. Oh, buku ini pun jadi. Nah, dia gini, dia kita dapat mingguan buku begini dari BJ's ya. Dalam ini semua isinya kupon. Kalian tengok tuh, ada begitu yang $2 lah apa. Jadi saya udah gunting tadi apa yang kita mau beli. Buka mama pula dia. Kurang sopan anakku ini. Si pinjam. Nah, inilah dia kupon-kupon yang saya gunting tadi yang saya akan beli hari ini. Jadi sekiranya ada barangnya ada nanti ada ya. Oke, okay, let's go. Kita lanjut aja lah. Jangan cakap banyak-banyak nanti kalian bosan. Oke, okay, let's go. Yuk, kita ambil dorongan dulu ya, guys. Wih, lengket. Lengket, tarik nak. Ada dua. Oke. Okay. Mau naik? Dia mau langsung naik loh. Oh, sama-sama, ada orang. Udah? Ya. Oke, okay, kita udah masuk, teman-teman. Nah, Isabella matanya ke buku. Karena kemarin kita nggak jadi beli buku. Nanti, nanti. Oke, okay, ini kita beli mandarin ya, teman-teman. $6.29 untuk 5 pound. Ini, jeruk. Ih, kau bertapa di dalam. Langsung aku. Ini, mama mau beli red bell pepper juga. Ini untuk 4 biji, ini $5, guys. Dan kita juga beli mini cucumber, $2.59 untuk 8. Ini lalap enak nih. Aos kaki enak. Itu Isabella di dalam itu pakai mikrofon, jadi katanya, mama saya baru nyanyi-nyanyi, pasti mereka dengar saya bisa nyanyi katanya. Saya bilang, enggak apa-apa, saya kau jangan ketuk-ketukin mikrofon sudah. Yang penting kau nyanyi enggak apa-apa, menghibur juga kan. Menghibur kau, coba nyanyilah dulu. Nyanyi apa kau tadi? Bikinlah dulu, nyanyi. Nah ini kita akan menuju ke toilet paper atau tisu untuk lap buntut ya, lap belakang kalian. Nah ini kita mau ke bagian-bagian ini, kita mau lihat dulu mana. Tadi saya ada dua, satu yang merek Charmin, satu lagi merek apa itu? Merek apa itu naku? Nggak tahu lah, pokoknya merek Charmin dengan Cottonelle. Mama jadi bingung, nah kita lihat mana yang lebih bagus dan mana yang lebih money saving gitu, yang lebih ini ya, daripada harga dan daripada quality. Jadi kita harus lihat. Jadi ini kuponnya saya ada dua, satu untuk merek yang ini Cottonelle, yang satu lagi Charmin. Tapi yang saya jumpa ini Charmin, Cottonelle-nya ini nggak ada barangnya. Kita beli yang ini aja lah. Nah yang ini ya teman-teman, $31.79 untuk 32 roll. Ini apa? Oke, kita beli ini satu. Berat juga nih, $31.79 untuk 32 roll. Ini kita buat di atas ya. Oops. Oke, lanjut. Ini ada list. Ayo, ayo. Apa lagi nak aku? Ya tengok cake, lo cake Oreo. Reese's cake itu $16.79. Enggak usah lah nak, kita enggak usah makan cake es krim. Nah, kita mau beli air. Kita mau beli air lagi. Ini kita beli air lagi $4.39 untuk 40 botol ya. Yang ini kita beli air lagi. Olive itu berat loh. Oke, coba. Katanya dia berat. Asko jatuh kan pecah. Oke, kita beli satu mumpung udah di sini. Ada orang. Satu, dua, tiga. Kita letak di bawah. Iya. Dorong ini lari. Iya. Oh ya. Oke, okay, thank you. Thank you. Oke, okay, come on. Itu tadi Bu Ibu jadi terpaksa bantuin saya gara-gara pomo saya air saya mau masukin ke dorongan. Dorongannya lari. Dorongannya enggak mau sama mama maju dia. Oke, okay, yuk kita tinggalkan Isabella. Itu dia. Tengok mau beli apa? Untuk apa? Easter.
Untuk Easter, emang kamu mau buat pesta sayangku? Mau beli piring ini sebanyak 60 biji juga, 60 piring, $14 ini, $14 $99. Oh, this also teach for dinner. Iya, enggak usah, kita enggak ada pesta. Mama enggak udah enggak mampu lagi buat pesta-pesta di rumah, yuk sayang. And there's these bowls. Oh iya, mau apa? Mau panggil temanmu Easter? Yes. Untuk hari Easter nanti, Paskah. Ya mama udah enggak sanggup lagi buat pesta sayang, ayo. Kalau kau yang masak bolehlah, kau yang buat ya. I like this one. Dia ngapain coba? Or this one. Dari tadi dia mikirin mau pesta loh ini orang. Mau pesta untuk apa sayang? Mau merayakan Valentine's apa kau? Hah? Valentine's. Itu Valentine's minggu depan, mau beli kue sekarang gitu. Apa ini, roti apa? Cupcake untuk berapa ini? 24 biji, $7.29. Wih, mama mau diet loh, Liv. Mama ini untuk Valentine. That's a cake. Iyalah sama cupcake. Ini cupcake cuma di cup. Ini enggak cupcake tapi cake juga. Samanya itu cuma di cup. Makanya dipanggil cupcake. Cool. We can't cut it up into 24 pieces. Baby mau makan cupcake. Ini ada coklat. Kamu enggak makan coklat sayang? Mama juga enggak makan kok coklat. Jadi kita makan ini aja sendiri. Enggak ada. Enggak usah lah nak. Like from a class. Iya. Gak bisa, karena baby gak makan coklat, mama juga gak makan coklat. Nah, saya mau beli telur, tapi perbandingan harga kalian tengok, 5 dozen $21.99, kalau di Costco itu cuma $15. Nah, ini $14.99 untuk 36, dan di Walmart itu dia harganya ini $15. Jadi saya beli yang ini aja dulu ya, teman-teman, saya beli telur ini. Harganya $14.99, telur masih mahal coy. Oke, ini telur di sini teman-teman tetap juga paling mahal ya. $21.99 untuk 5 lusin. Bandingan harganya itu $6 dibandingkan Costco. Costco $6 lebih murah. Tapi mama kemarin tuh nggak jadi beli yang 5 lusin. Nah, ini kita mau beli susu ya teman-teman. $3.39 untuk 1 galon. Isabella yang ngambil. Sayang, pilih yang expirednya panjang ya nak. Yang kadaluarsanya panjang. Baby tahu liatnya? Yeah, I know. Yang oke, baby buatlah mana. Saya mau lihat dulu, mau uji dulu dia. Benar nggak dia bisa lihat mana yang panjang. Dapat sayang? February 21. Hah? That's the highest. 21. Ini this bagaimana? Year. Ini 24. Ada 24 enggak ada? Oh, enggak, 21. Oke lah. Ambillah satu. Benar loh, 21 Februari yang paling the only one. Ambillah satu. Ya. Udah? Oke, kita beli telur. Oke, cepat masukkan. Oh. Here there's 23. Oh, itu ada 23. Oke, okay, tukar. Ih, pintarlah dia nemu. Oke, okay. Oh, berat. Oke, pulangkan yang 21-nya dulu. Kau angkat dua, udah kayak angkat berat kau kutengok. Tengok tuh. Dua. Udah sini, kasih mama aja, biar mama yang pulangkan. Udah, masukkanlah itu dalam keranjang, ayo. Enggak, ini berapa? Ini 21, ini mau dipulangkan. Kau masukkanlah itu. Bingung dia. Nah, itu 23. Ah, jatuh ya, nak? Oke, gojok. Nah, sekarang bukalah pintunya. Biar mama masukkan. Kita dua mak beranak, berisik ya. Sini. Ayo, masukkan, sayang. As tumpah ya nak, bisa? What? Oh, good job. Oke, ayo. Okay, let's go. Jangan banting pintu orang, nanti pecah. Mengganti kita nanti. Kalian lihat itu tadi Isabella itu. Tenaganya kuat kali, padahal belum makan malam loh. Kita ini belum makan malam. Tenaga kita udah bikin main. Oke, okay, ini chicken nugget. Di sini banyak loh. Sini banyak chicken nugget, berjibun-jibun. Nah, tuh chicken nugget $14.99. Ambil nak, sekotak. Milih dia, milih. Ada diskon itu apa? Kok dibikin ada diskon? Ada apa? Oh, per pound $3. Oke lah, ayo. Oke, udah mau selesai kita, lihat. Oke, ayolah. Biar cepat kita. Nah, ini mungkin paling cepat belanjaan kita hari ini. Ayo, mau kemana lagi dia itu? Masih mencari apa itu? Beli apa, nak? Kok? Frozen fruit. Frozen fruit nggak usah, kita ambil ya. Iya, jarang juga mau buat smoothie. Ayo. Nah teman-teman, di sini juga ada makanan-makanan kering kayak bakery begini. Ini $4.99 kayak donat-donat begitu ya. Saya suka beli serapan di sini. Tapi masalahnya di sini tuh banyak banget porsinya. Kayak gini tengok-tengok. Kalau saya sendiri yang ngabisin ini 20 biji itu siapa? Bagaimana saya menghabisinnya ya? Ini remember kau yang ini cupcake yang kayak di hotel, yang kita waktu ke hotel dulu yang sama si ini. Muffin, bukan cupcake, muffin yang mama sering makan waktu breakfast. Ini berapa satu ini? Pada harganya, oh $13.99, isinya 24. Ini muffin, kecil-kecil. Oke, mumpung kita udah kesini, saya mau mencari, mau melihat dulu lobster atau kepiting. Saya mau buat nanti kepiting
saus Padang. Nanti kok ini lobster claws. Ini ada lobster. Berapa ini? Nah ini teman-teman, 29.99 untuk 2 pound. 2 pound itu hampir 1 kilo. Ini cuma capitan-capitan lobsternya aja. Itu tangan-tangannya. Worth it enggak ini beli ini? Mungkin beli ini aja lah ya, $23.99. Ini di dalamnya itu ada bag 3 katanya, ada 3 plastik. Ini Seafood Festival. Ini kita boleh kan masak apa ini? Di dalamnya ini ada apa, shrimp dengan crab. Mussel juga ada. Jadi ini kita boleh masak dengan ala-ala itu. Lah, tapi udah di marinate, udah di marinate dong, udah dikasih bumbu. Maksud saya tadi mau buat bumbu ini saus Padang. Ay ay ay. Ini udah dibumbui, guys. Wow, ini lebih mahal lagi, $70 untuk crab king. Kaki-kakinya ini. Crab king. Ini udang galak, udang kepiting ini ya, kepiting jumbo yang besar. Segini. Ini berapa sekilo, guys? $70 ini. Crab king, golden king crab. Kakinya. Wih, mahal sekali. Kalau mama salah masak rugi ya. Nah, kalau ini dia 2 biji lobster. Ini satu ikut badannya ya. Tadi bukan kakinya aja. Ini $20.99. 2 biji. Wedeng, bingung mama bingung. Yang tadi mau yang tadi cuma udah dibumbuin. Jadi bagaimana itu? Atau enggak beli ini aja ya, teman-teman. Ini $22.99 untuk sekilo. Tapi ini cuma tangan-tangannya. Aduh, no. Tadi mama mau yang ini. Cuma ada dibumbuin. Ya, udahlah balik lagi lah kita ke Asian Store aja belinya, enggak usah. Sekarang saya mau mencari tepung karena saya kemarin udah habis buat nastar, jadi kita mau beli tepung di sini ya, teman-teman. Oke, kita beli yang ini, Gomerol All Purpose Flour, yang ini 12 pound, berarti itu kira-kira 5 kiloan. Kamu pegang apa? Tuh lihat dia tuh. Flour. Ditumpahin orang terus kau pegang. Coba mau tengok dulu. Flour. Wow. Udah. Eh, jangan duduk, nanti bajumu kena saya. Bajumu kena putih-putih, udah. Eh, nyangkut. Satu. Aduh, takut lah. Ih, tepung-tepung. Apa ini? Belum apa-apa udah pakai bedak. Ini, tepung 12 pound. Berapa? $8.29. Ayo, Nak. Jauh kali dorongan kita. Ayo. Alright. Oke, okay, let's go. Udah selesai. Bukan cornstarch, tepung kanji. Tepung kanji. Ayo, let's go. Nah, ini sekarang saya mau mencari satu lagi yang tadi ada kupon saya potong di rumah itu. Alat pencuci kemaluan wanita, aka alat pencuci kolong wanita. Biar bersih, biar hygiene, biar harum. Jadi mana dia? Nah, ini dia. Ini dia adalah liquid pembersih kemaluan wanita ya. Ini $7.99 untuk twin pack. Liquid pencuci kolong-kolong wanita. Yang bahagian-bahagian yang terjepit biar dia tetap segar. Berapa tadi nakku? $7.99 dan ini ada diskon. Itu bukan konjol. Dan ini ada diskon $1 kalau kita beli 2 twin pack begitu. Wah, dorongan mama udah penuh. Wih, penuh sampai ke atas bawah, woi. Ayo, okay, sekarang kita ke bahagian mainan karena Isabella mau membeli hadiah untuk ulang tahun temannya karena ulang tahun temannya ada 2 hari lagi. Jadi dia mau pergi ulang tahun temannya. Dia mau melihat dulu hadiah apa yang bisa didapat di sini. Kalau sekiranya nanti Isabella nggak nemu hadiah dari sini, kita pergi ke mana? Walmart. Ke Walmart. Nah, makanya kita mau mencari mumpung kita lagi ada waktu. Jadi kita cuma mau beli hadiah untuk teman ya. Kamu nggak beli hadiah ya, sayang? Hah? Oke? Okay? Oke. Ayo. Let's go, kita cari hadiah dulu. Mainan anak-anak yang ada. Coba jalan. Mainan anak-anak kecil maksudnya, bukan orang-orang kayak kamu. Itu bukan Nathaniel, itu bukan Isabella, itu mami kami ya. Itu anak orang. Mana sayang? Mau beli apa untuk temannya? Ini apa? Slime. Ini slime. Beli slime aja. Hah? Itu apa? Terlalu kecil? Too much. Too much? It's okay sayang. Kamu beli ini nggak apa-apa. Mau beli ini nggak? You can get this if you want. Nggak mau? Kenapa alasannya nggak mau? Nggak mau? Oh, dia nggak mau ngasih yang ini katanya. Oke, okay, cari yang lain. Dia nunggu pokoknya. Kan tuh. Nekan. Oke, okay, katanya Isabella mau beli slime yang ini untuk temannya. Oke, okay, masukkanlah ke dalam keranjang dulu. Isabella beli slime lagi. Mau kasih yang mana lagi? I don't know. Mini brains? Enggak? Kita mau beli itu terus ada lagi katanya Isabella mau beli lagi yang lain. Oke, okay, ini kita beli yang slime ini dulu tadi untuk teman Isabella.
Katanya dia mau menambahin lagi nanti seperti fidget dan ada yang lain-lainnya lagi kita beli di Walmart, teman-teman. Tapi untuk sementara ini dia beli satu ini dulu karena Isabella mau ngasih ini dengan ada beberapa lagi katanya nanti masukin ke dalam tas, ke dalam kadonya. Jadi mau pergi ulang tahun nanti kita tengok bisa dapat apa aja. Soalnya Isabella mau ngasih lebih daripada yang ini, katanya ini enggak cukup. Dia mau ngasih yang lain lagi, oke? Nanti kita kasih, kita beli lagi yang lain di Walmart. Tuh, sekarang dia udah mau mencari buku yang kemarin enggak jadi beli. Nih. Nah, mana bukunya? Yeah. Atau enggak kasih tambahan buku lagi, mau tambahan buku? She already has this one. She already has this one. Jadi mau melihat aja dulu. Kok enggak, kau duduk sini aja baca sampai habis ya, baru pulang kita ya. No, that's not fair. Mau beli buku? And I read these ones because I really. Isabella like kutu buku loh teman-teman. Dia nih mau beli buku katanya. Oke, teman-teman, kita udah selesai. Hadiah untuk teman Isabella juga sudah dapat dan barang yang saya mau beli tadi pakai kupon juga sudah ada serta dengan chicken nugget yang paling penting dan telur. Jadi sekarang kita mau bayar. Oke, okay, let's go. Kita self check-in aja. I mean self check out. Kita bayar sendiri pakai mesin. Kita jadi kasir. Nih, scan your membership, Nak. Di situ scan dulu. Where? Itu yang merah-merah itu. Lampu-lampu merah itu. Did you scan the terbalik. Well, card scan. Oke, okay. Okay, ini kita mau scan. Nah, ini kalau di bawah, ini masalahnya kalau di bawah susah. Mana? Kok enggak ngikut? Oke. Okay. 499. Nih, scan. 259. Eh. Kok enggak ada? Kok enggak narik? Tuh. Oke. Okay. 499. Oke, teman-teman, kita udah selesai. Sekarang saya mau ngasih receipt ini sama si abang-abang ini, dia mau cek dulu. Hi, how are you? Oops. Ayo, cepat. Deh, kita udah selesai, teman-teman. Ini masih jam 6. Sudah gelap gulita, nggak terlalu gulita lah. Isabella, kalian lihat, karena mama berhasil hari ini mau bilang sama dia jangan beli mainan, cuma beli mainan untuk temannya. Karena kita mau ke Walmart nanti, kalian tahu kalau dia ke Walmart itu dia hantu Walmart. Mana dia hilang dia, lihat, olit. Oke, teman-teman, kita udah selesai belanja, sekarang kita mau pulang. Dan semua total belanjaan berapa, Nakku? Dia ada receipt-nya di situ. $116 berapa? Terus kita kasih tadi, kita ada reward $10. Jadi totalnya semuanya setelah dipotong reward menjadi 100 berapa? $106. Karena kita mendapatkan reward $10 saya pakai tadi, terus itu kita dipotong juga dengan yang $3, dengan yang $1 daripada kupon-kupon. Jadi kita ada diskon tadi $15 hari ini. Jadi semua total belanjaan yang mau bayar adalah $106 berapa sen? 35 sen. Oke, teman-teman, sampai di situ dulu video kita. Sekarang kita mau pulang. Nah, ini kalian bagi tahu ya, kita ini mikrofon bisa apa enggak kita pakai. Kalau enggak bisa kita pakai, kita buang dia. Kita kasih Isabella main ASMR. Jadi, saya berencana juga Isabella mau buat channel, katanya dia mau isi channel dia ASMR. I don't know macam mana mau handle dua channel. Dia bilang dia mau buat YouTube channelnya dia nanti mau buat ASMR pakai mikrofon ini. Jadi, kita akan lihat dulu juga ya. Oke lah guys, sampai di situ dulu video ini. Semoga ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, saya bye sayang. Mama ngos-ngosan. Oke, bye. Dia tuh marah karena mama gak beli mainan tadi untuk dia. Kita beli mainan untuk temannya aja. Oke, next time. Oke, bye.